hijrah ke Yathrib yang kelak jadi Al-Madinah Al-Munawwarah, tiba-tiba si kecil namanya Abdullah, anak laki-lakinya Abbas, paman Nabi. Beda 3 tahun usianya dengan Nabi. Abbas, anak laki-laki Ibnun. Maka sering disingkat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas nama aslinya Abdullah. Ingat teman-teman, saya berikan rumus sedikit ya. Kalau Anda belajar hadis, menemukan kalimat Ibnu, Ibnu, Ibnu. Ibnu Omar, Ibnu Abbas. Itu nama aslinya rata-rata Abdullah. Kenapa dihapuskan nama anaknya dan disebut kemudian nasab ke bapaknya? Untuk memberikan inspirasi kepada orang tua di masa datang bahwa begini cara mendidik anak seperti Nabi mengajarkannya. Jadi kalau anak itu kemudian beramal, orang tua dapat pahalanya. Ya, teman-teman kenal Ibu Umar bin Khattab? Bagus. Oke, okay. Baik. Belum ditulis dah kelihatan. Kenal Umar bin Khattab, luar biasa. Hari ini spesial. Gak apa-apa, Mas. Saya selesaikan. Tangan sendiri, ngajar sendiri, tangan sendiri, ngapus sendiri. Jamaah tinggal nanya, lihat masuk surga, enak banget. Masya Allah, segar Firdaus lagi. Udah, ngapa? Udah selesai. Ya. Udah nantum ke surga juga ya. Insya Allah. Canda ya, mudah-mudahan nyata. Oke, okay, fokus. Di sini, fokus baik-baik. Ya, tadi kita katakan Abdullah misalnya, Ibnun. Ibnun itu anak laki-laki, gak pakai ini, gak pakai kepala, gini, Ibnun. Disingkat jadi Bin. Bin itu anak laki-laki. Ya, dibuang ininya jadi Bin, dipindahkan harakatnya ke sini. Jadi asalnya begini, Ibnun. Kasrah, kasrah itu sesuatu yang pecah, kecil. Bunyinya lembut, gitu. Iya, makanya perempuan seringkali menggunakan kasrah. Anta, tapi perempuan anti. Ka, perempuan ki. Jazakallah khair. Semoga Allah berikan kepada Anda pahala. Ka itu untuk laki-laki. Jazaki killah khair itu untuk perempuan. Awas ya, akhwat, penting itu diketahui. Karena saya pernah mengajar pakai batik, pakai peci. Setelah selesai, Ustaz terima kasih memberikan pengajaran. Jazakillah khair gitu ya. Saya masih pakai peci itu. Ya enggak apa-apa lah gitu. Oke. Okay. Nah, Ibnatun. Ibnatun perempuan. Ibnatun anak perempuan. Ini boleh kita hapuskan. Kalau kita hapus ini, yang depan ini, begini, ini dihapus, maka harokat ini pindah ke setelahnya. Geser. Ini ke sini jadi bi, ini ke sini jadi en, bin. Jelas? Ini kita hapus, pindah harokat ini ke sini di bi, ini ke sini geser. Bint. Ini bint, maka ini terbuka jadi binti. Ingat? Aisyah binti Abu Bakar. Binti itu maksudnya anak perempuan. Makanya ada Isa bin Maryam. Loh kok bin Maryam? Betul, Isa anak laki-lakinya Maryam. Karena Maryam gak punya anak perempuan. Jelas ya? Nah di ilmu hadis, kalau ada ayah bisa mendidik anak dengan baik, maka nanti sebagai penghargaan bagi orang tuanya, nama anaknya akan dihilangkan, tidak disebutkan. Cukup binnya saja nama ayah disebutkan. Omar punya anak namanya Abdullah. Ketika Omar didik dengan baik, saya ini kan pejuang, saya ini bersama Nabi, saya harus punya anak yang jadi ahli fikih supaya meneruskan perjuangan saya. Bapaknya cukupkan di mana-mana Nabi, anaknya nanti meneruskan ilmunya Nabi. Maka didik oleh Umar. Kalau Anda ke Madinah, ini Raudhah, ini masjid yang pertama awal-awal. Sekarang karpetnya hijau semua. Kemudian di sini pintu Babus Salam, di sini makam Nabi, di sini mimbar. Ini pintu Baqi, di sini Bab Jibril, pintu 46, Bab Jibril. Nah, di sini ke sini ke Awali, di sini ada Baqi, di sini rumah istrinya Nabi semua. Di depan pintu Jibril, Bab Jibril. Ya, jadi kalau ada Sayyidah Aisyah, kemudian Sayyidah Zainab binti Jahsy, Saudah binti Zama, semua istri Nabi tinggalnya di sini, depan ini persis. Kemudian di sini, ini ada Abu Ayyub Al-Ansari, Umar bikin rumah di sini. Bikin satu kamar untuk anaknya Abdullah, dihadapkan langsung ke tempat Nabi. Untuk belajar dari Nabi sebelum datang ke majlis ilmunya. Jadi kalau yang lain nunggu di majlis ilmunya Nabi, kalau anak Umar diajarkan oleh bapaknya sebelum Nabi bahkan ke majlis ilmu, sejak keluar dari rumahnya, itu bisa melihat bagaimana Nabi jalan. Bagaimana Nabi nengok. Makanya anaknya Umar banyak meriwayatkan hadis dari sejak kecil. Meriwayatkan 2800 hadis. Anaknya Umar. Siapa yang punya wasilahnya? Bapaknya.
untuk menghargai bapaknya ini, Abdullahnya dihilangkan di sini, maka disebut nama bapaknya Ibnu Umar, Ibnu Umar, Ibnu Umar. Seakan pesan kepada orang tua di masa datang, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dari Allah, maka didik anak kita dengan baik, kelak orang tuanya pun akan dikenang. Setiap hadisnya kita bahas satu, bapaknya ikut mendapatkan pahalanya. Itu poinnya. Sallallahu ala Muhammad.